Pernah. Jadi ketika Pak Komen itu keluar dari samping itu. Dan di sini saya juga mengucapkan matur nuwun sangat dari Dinas dari Bidang Seni dan Budaya Bapak Eri yang sudah rawuh. Dan teman-teman semuanya yang pasti tadi adalah pengantar dan khususnya mempertahankan wayang orang. Nah ini biar kita bersama, maka tidak cukup hanya kita sebagai tim yang ada di wayang orang, tapi pada ulang tahun kita ingin mengundangkan dengan selatan. Bersyukurlah, terima kasih banget. Panjenengan adalah penulis sejarah pertama untuk tokso wayang orang saudara. Wajib. Ini ada Mas Rizal, Mas Pandu, ada Bu Asri juga, nanti juga bisa kita membantu untuk menjawab ini tadi. Lalu ada Mas Heru, Mas Heri ini selaku artis kita, dan Mas Nobe ini juga selaku tim ID kita, di atas ada Mas Nobe, ada Mas Pino, yang tadi sudah bersama tentang TikTok, tentang IG, beliau tersebut dengarkan. Lalu Mas Artistik, untuk yang di panggung, kita ada Mas Heri. Untuk sound ada Mas Rifki, tadi sudah berlima. Monggo, Rifki. Baik itu secara pertunjukannya, atau mungkin jumlah penontonnya. Saya pribadi 17 tahun berada di wayang saudara ini. Jadi sebelum saya pindah ke kantor dari tahun 2005 sampai tahun 2022. Ketika tahun 2000-an kesini itu penonton bisa hidup dengan saya, dan alhamdulillah sekarang mulai kembali wayang saudara kembali digemari, disenangi oleh penonton. Bahkan yang lebih membanggakan, penonton untuk saat ini kebanyakan adalah penonton dari kalangan generasi muda. Sekali lagi mohon tepuk tangan. Teman-teman mendatangkan Bapak Ibu sekalian ini untuk ikut saya memberikan masukan kepada teman-teman wayang orang saudara ini agar kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang baik bagi sedikit usulan ya untuk wayang orang saudara. Mungkin kalau aku kan selama di sini juga lumayan sering nonton juga. Untuk masukan pertama saya itu di subtitle. Kan biasanya kan ada subtitle untuk bahasa Indonesia. Kadang kan kita juga kedatangan tamu dari luar negeri juga. Nah, aku kalau lihat selama aku nonton di sini itu mereka masih latih pakai HP. Jadi kemungkinan mungkin nanti untuk koleksi kedepannya ada transfer bahasa Inggrisnya aja, kan bahasa Inggris itu lebih mendunia juga. Jadi kita itu nggak cuma dikenal di nasional, tapi juga di internasional juga. Apa bagian audionya itu kalau untuk pas apa gara-gara oke, semuanya ger suaranya. Kalau pas tokonya Janoko, Kunto Dewo, lemut-lemut itu kedengeran dari yang atas itu gak kedengeran sama sekali. Bilang apa yang di sana itu gak kedengeran sama sekali. Makanya aku pas di atas, bilang apa ya? Keren banget ya, padahal itu gak ada AC itu kok. Apa sih gerah ya, perasaan itu gak ada mungkin. Untuk sekarang juga itu, wayang orang saudara itu menarik. Karena apa ya, kayak aku main juga tanya-tanya sama penonton sebelah-sebelahku. Dari mana ini dari Surabaya, ini dari Mojokerto, kok tahu sini dari mana, dari TikTok. Jadi emang sosial media itu mendukung sekali, apa kayak emang mempengaruhi sekali untuk mempromosikan supaya rasio negara ini. Jadi sebenarnya dari kita sudah sangat memperhatikan kita. Ini hasil yang terpasang, ini sebetulnya hasil yang baru, hasil yang lama itu sudah berusaha semuanya sudah dilepas. Memang masih kurang dan kita harus bersabar karena memang anggarannya saat ini sangat terbatas. Karena mungkin reforming
dari pemerintah kota sendiri yang dari berapa menjadi berapa, salah satunya untuk sarapan kita ya ini bahasa ya. Tapi tetap akan kami ajukan dan yang ketiga untuk masalah audio sudah sangat besar dan ini menjadi permasalahan kita. Kenapa setiap tokoh yang suaranya luruh ini suaranya tidak terdengar penonton itu ya, kalau kata itu saya mas kayak mas itu sudah bisa saya itu mereka tidak pernah kemana kayak itu mas kayak sudah bisa ya tapi memang mas ini pelan-pelan saat ini kita memperbaiki ya sudah kami tadi sudah mengetahui bahwasanya untuk penambahan mic penggantian kabel ini karena semuanya sudah tua sebenarnya jadi sebentar lagi katanya ada pembaruan masalah mic dan kabel-kabel yang ada di sini. Mas Rika memasukkan kami tanggung dan nanti boleh-boleh akan diharuskan untuk kepuasan penonton kita. Ini cuma titipan langsung. Tadi ada titipan dari teman. Tolong tanyakan kalau mungkin pas liburan anak sekolah mungkin bisa main pagi. Ayo kita saja jangan usulan. Tadi usulan titipan bahwasanya wayang orang di saat liburan bisa dimainkan di pagi hari. Itu sangat bagus. Sangat bagus cuma masih terkendala bahwasanya ketika kita sudah main pagi nanti apakah ada yang penonton sebenarnya itu nanti coba kami bicarakan dengan kepala pengurus kami dan nanti kami sampaikan ke dinas itu nanti menjadi tugasnya dinas sementara untuk istilahnya menggandeng sekolah-sekolah dasar atau SMP atau tingkat apapun yang ada di kota Solo. Sementara ini yang sudah terlaksana tetap main malam, tapi untuk anak-anak sekolah yang di kota Solo itu free. Jadi semua sekolah atau siswa-siswi yang ada di kota Solo ini dari pihak sekolah mengajukan permohonan ke dinas untuk menonton gratis seperti yang sudah terjadi di hari Selasa kemarin dan nanti malam itu dari SMK Jaya Wisata sebanyak 130 siswa menonton semuanya free. Itu tidak terdekat tiap hari Selasa tapi masih di malam hari. Gitu. Nanti sesuatu yang pagi hari kita untuk mencoba untuk kembali. Terus untuk mendatangkan bintang tamu itu biasanya kita adakan di event tertentu yaitu di HLT atau di ulang tahun Wayang Orang Serdari yang sebentar lagi dilaksanakan di bulan Juni. Kita akan coba nanti mendatangkan bintang tamu, tapi tergantung juga kita juga dengan sebagainya kebutuhan dengan bintang tamu itu apa itu bisa mengangkat ke kita sendiri atau nanti bagaimana nanti akan kita report. Sementara ya dari kami, maklumat. Dari Solo juga, jadi untuk menanggapi masnya dari yang terkait wawasan lebih untuk anak muda untuk mengenal wayang orang mungkin bisa diadaptasi dari adanya komunitas pecinta wayang orang seperti yang saya ikuti sekarang mungkin komunitas peduli keraton. Jadi biasanya mereka mengadakan kayak nanti hari Minggu itu ada belajar kakawitan bersama. Kayak seminar, jadi kayak bahas tentang garis besar mungkin tentang kitab Mahabharata atau Ramayana atau yang lain-lain atau mungkin sejarah wayang kayak gimana dan juga kayak pengenalan tentang kakawitan. Jadi komunitas itu gak terbatas cuma kayak maksudnya kalau cuma hanya tanya jawab begini tapi juga bisa menjelaskan kepada para penonton tentang apa sih instrumen-instrumen yang ada dalam wayang. Setelah itu mungkin untuk poster saya mau saran untuk dikasih sinopsis singkat aja karena saya adalah salah satu penonton yang kalau nonton tuh biasanya lihat judul dulu dan kalau misalnya lebih suka kalau lihat judul yang
ada tokoh yang saya sukai gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sinopsis mungkin bisa bisa membuat orang lebih tertarik dan tahu ini ceritanya tentang apa dan bagaimana. Bahagia sekali, antusias yang sangat luar biasa yang sudah tersuara pada pagi hari ini, dan ternyata juga banyak sekali usulan-usulan yang nantinya akan membangun wayang orang Sulawesi itu akan lebih baik lagi. Yang saya jawab yang di sini terutama dari Mas Chandra yang tadi dan Pak Fafa, saya Rizal yang bawa penalung di Mas Yoga, saya singkulinan dari Janoko, jadi suaranya suaranya jadi orang tua. Tapi saya berusaha dan dia calonnya Janoko bantai dia. Ya sudah menggunakan. Tapi karakternya dia sangat banget. Mau jadi Romo Janoko di mana gue sekali akan banget. Ketika ada itu dua omongan gue bantai seperti itu. Terus Mas Chandra, itu sangat bagus sekali adanya sebuah komunitas budaya. Karena yang saya tahu juga dari dulu ketika saya sudah menjadi alumni Putra Solo 2011, itu ternyata di Putra Solo itu sangat banyak sekali komunitas-komunitas sejarah. Ada Laku Lampah, Solo Society, Solo Minitri, itu sangat banyak sekali. Dan saya juga part of them, saya bagian dari mereka juga, bahwa kakak saya, Kandung Jurman itu juga founder dari Solo Minitri. Jadi yang anak-anak sih belajarnya kita dulu yang awal tuh dari Laku Lampah dan Solo Society. Dan sekarang saya dengan kakak saya tuh membuat suatu komunitas yang bernama Solo Minitri. Itu lebih kita mengenal sejarah dan kita jalan langsung ke sejarah tempat tersebut. Dan ini sangat menarik sekali bahwa nanti akan diadakannya sebuah community untuk khusus wayang orang, karena sebuah masterpiece wayang orang Sulawesi itu saya bisa bilang masterpiece karena tidak ada duanya di Kota Solo maupun di Indonesia. Dan saya sangat senang sekali dari teman-teman, mungkin Mas Chandra nanti akan lebih banyak teman-teman dari di luar sana untuk menjadikan sebuah komunitas. Dan saya siap mewadahi, dan saya juga siap ikut ambil akan adanya usulan dari Pak Fafa tadi sebuah seminar. Tapi tidak, menurut saya tidak melulu dengan seminar, akan tetapi kita juga something to it, yang melakukan sesuatu. Jadi mungkin bisa jadi kita nanti akan merias wajah baru menggunakan kostum baru dengan karakter tertentu. Dan di situ kita juga bisa upload storytelling apa yang menjadi kegundahan dan sebuah angan-angan bahwa anak muda sekarang itu sangat kritis sekali. Itu simbolisnya sebagai apa? Seperti tadi sudah disampaikan sebagai perang-perangan cakil ya Mas Yoga, itu perang cakil itu simbolisnya apa, menceritakan apa, maknanya apa, filosofinya apa. Nah itu it's important, itu sangat penting sekali. Dan yang jelas saya siap nanti kapan ketemu dengan saya, kita bikin komunitas khusus wayang orang Sulawesi nampak kelas atau biaya ya, nanti bisa dibicarakan lagi. Oke. Terus nanti bisa dikonsulkan ke kita ya. Dan juga di sini kan wayang orang juga ada pengurus, nanti coba saya matur dengan pengurus juga. Dan Pak Budi di sini selaku koordinator juga sudah mengetahui, dan nanti kita akan melaksanakannya itu as soon as possible ya.